Ya, kerukun. Tuh, dua telung. Wah. Oke, siap. Jung-jung, di jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Kali ini saya sedang berburu bahan bonsai lagi ya, dan untuk target kali ini kami mencari bahan bonsai serut. Oke sahabat, bisa lihat kurang lebih lokasinya seperti ini ya, dan itu sahabat-sahabat saya sedang mendongkel bahan bonsai serut. Oke, coba kita lihat lebih dekat. Oke, di sini saya ditemani Mas Jerry sama Mas Firas ya. Oke, ini bahan bonsai serut ya sahabat ya, atau Crab Blues Asper yang sedang dieksekusi oleh Mas Jerry. Katanya buat koleksi di rumah untuk belajar bonsai ya. Ini dia Mas Jerry. Ini proses pemotongan akar tunggang ya oleh Mas Firas. Oke, Mas Firas ini kalau urusan mendongkel selalu bersemangat ya sahabat ya. Dorong. Nah. Ya padu dorong bae beramoh gara-gara dia. Terus dorong sing kene, Der. Buras sing kene ditarik. Nah, batu kono aku amun gara-gara dia. Oke, proses eksekusi cukup sengit ya. Mereka ini mau belajar membonsai dari kecil. Oke sahabat, nampaknya akar tunggangnya belum terpotong semua ya. Oke, siap. Jung-jung deh. Seram. Jung-jung. Yes. Dunia. Ini dia sahabat ya. Stylenya rough ya. Oke, mantap. Ini untuk dijadikan bonsai kecil-kecil ya, rough. Cukup bagus. Oke, terima kasih. Mantap. Mantap Mas Jerry, mantap. Mantap. Mas Firas? Mantap. Oke, siap. Oke sahabat, ini Mas Firas menemukan bahan bonsai serut lagi ya. Satu lagi yang ukurannya mame ya sahabat ya. Lihat di sini, ini sedang dicari akar tunggangnya. Oke, ini dia ya, akar tunggangnya sudah kelihatan. Oke sahabat, di sini saya melihat bahan bonsai serut ya, atau Crab Blues Asper, yang sepertinya cukup menarik. Oke, pertama-tama kita akan cek dulu akarnya ya, bagus atau tidak. Dan di sebelahnya ini ada babon, sebelahnya mati tapi di atasnya masih hidup. Ini kalau ada pendongkel dari luar, mungkin yang besar ini akan diambil ya sahabat. Jadi saya akan ambil anaknya saja, yang kecilnya saja. Oke, kita akan eksekusi ya. Siap, Mas Jerry, Mas Firas.
Oke, ini dia sahabat ya, bentuk dari akar tunggangnya. Saya akan potong akar tunggangnya dari sini saja sahabat. Oke, saya akan lanjutkan proses eksekusi ya. Terus. Mana jauh? Akar tunggang ya sahabat ya. Terdongkel ya sahabat ya. Alhamdulillah ini dia, saya mendapatkan bahan bonsai serut atau stray blue jasper. Oke, saya akan coba rapihkan di tempat yang lebih-lebih. Oke sahabat, kita akan coba rapihkan ya. Oke, ini dia ya sahabat ya, hasil akhirnya, hasil sementara. Aduh, untuk sementara seperti ini dulu sahabat, ini pendongkelan yang terakhir tadi. Oke, dan hari ini kami mendapatkan 4 ya bahan bonsai serut atau stray blue jasper, ditemani oleh Mas Dery dan Mas Piras. Oke, mantap Mas Dery. Mantap. Oh, Mas Piras. Oke, jangan lupa bagi sahabat yang menyukai konten video ini, silahkan like dan mohon dukungannya juga dengan subscribe dan klik juga tanda loncengnya agar sahabat dapat pemberitahuan konten-konten terbaru dari Arjuna Channel. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sahabat. Salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksposisi.